Yo, welcome back to Fokri HP Mode Vlog. Sekarang udah hari Sabtu, tanggal 16, hari terakhir di mana Alpakia ada di Surabaya, karena dia nanti sore ini bakal pulang. Ini dia di depan nih. Kalian pasti apa namanya familiar lah sama helmnya. Nah sekarang gue berdua nih rencana mau kencan, mau ngedate ke Bebek Kayu Tangan. Ternyata yang kemarin pas kita sampai di Bebek Kayu Tangannya itu bebeknya buka tapi sudah habis. Jadi kita gagal makan Bebek Kayu Tangan. Nah karena gagal, rencananya tadi pagi kita mau ke Sinjai di Madura, tapi karena gua sama Alpaki sama-sama nggak bangun, baru bangun jam 10. Makanya cancel, karena Alpaki kan nanti flag jam sore lah, flag sore. Takutnya kalau dari Sinjai terus balik Surabaya lagi, waktunya nggak kekejar dan takutnya capek. Akhirnya diputuskan ada dua pilihan sih, Sinjai yang di Surabaya atau Bebek Kayu Tangan. Kata Alpaki, ya kalau Sinjai yang nggak di Madura mah di Jatiwalin juga ada cuk. Ya udah ya, akhirnya kita ngambil opsi BKT karena emang dari awal sih si Alpaki nih dia ngidamnya sama BKT. Nah, ini gue cuma berdua aja nih ke BKT-nya. Anjir, adventure bos. Anjing dia lurus bangset. Kiri cuk. Belok kiri cuk. Yo elah macet. Thank you.
aku. Apanya? Filternya. Siapa gua? Hah? Gua. Hah? Gua. Iya. Gua jago tapi enggak mau sombong aja. Ah, bodo amat. Gua takutnya lu enggak bisa ngikutin. Ah, bodo amat. Eh, jangan dipukul-pukul mahal, Bro. Hah? Mahal. Ntar kayak di rooster ya. Pecah, Cuk. 400.000 anjing. Oke, guys. Lagi lu. Tanda apa sorry itu disensor IG itu bangsat. Nah, ini udah sampai di PPK tangan akhirnya buka setelah kemarin enggak kedapetan. Ya, guys, ini tadi gua habis makan PPK tangan sama alpaki sama ada subscribernya alpaki 1. Kita kenyang banget. Kalau lu lihat postingan itu di Instagram gua, kita makan satu orang satu ekor bebek. Parah, banyak banget. Ya, jadi kita pesan 2 ekor buat 2 orang. Sekarang kita mau ke Danumas sambil nunggu flatnya alpaki. Dan dia lagi pakai nyoba motor gua. Dan gua pakai motornya Ical. Nih di depan jadinya alpaki lagi nyoba motor gua, sekalian ngetes. Ngetes motor naked yang paling dia suka. Emang gak ada yang bisa menampik kegarangan mesin MT25 ketika sudah dinaikin. Anjing, sombong banget. Kalau kata RG700 emang harus gitu. Kita emang harus arogan. Bacot. Keren juga dilihat dari belakangnya, warnanya hitam biru gitu. Arogan tuh anjir motor gue dari belakang. Arogan anjir lah paki bangsa. Kacau. Bener kata The Jakarta Roads, alpaki kalau naik motor bacot. Kan bacot banget anjir di geber-geber. Anjing. Ya, gue bisa di Danumas. Sekarang kita mau pulang karena motor sewanya alpaki sudah mau diambil jam 4. Sekarang mungkin jam 4 lah. Alpaki masih pakai motor gue, katanya ketagihan. Karena MT enak banget anjir, daripada saya biru enakan MT. Mampus. Ini tadi habis makan bebek kayu tangan. Sekarang gue sama alpaki menuju rumah gue. Kita sudah waktunya pulang karena motor ini sudah janjian dan bakal diambil jam 4 sama persewaannya sama rentalnya bakal diambil jam 4. Sekarang jam 3 lebih 45 menit, jam 4 kurang 15. Jadi ya mudah-mudahan gak telat untuk diambil sama rentalnya nih motor.
Tapi sebelum balik ke rumah, ini Alpaki request untuk nyari tempat yang agak luas dan agak sepi, karena dia bakal menyelesaikan video dia saat pakai motor gua. Jadi rencananya gua bingung mau bawa kemana. Mungkin antara Giant atau mungkin parkir, pokoknya parkiran motor agak gede, karena daerah sini nggak ada lapangan yang lumayan besar untuk dijadikan tempat bikin video. Jadi mungkin antara ya parkiran mana lah, pokoknya lah cari gede, cari yang agak gede. Jadi gue mau lihat-lihat mana yang bisa dipakai. Oke, sampai sini aja videonya. Karena Alpaki juga udah mau pulang, dia flight jam 6 dari Surabaya. Dari sini ini gua antar pulang, dia siap-siap mandi-mandi atau mungkin kalau ada waktu istirahat dulu. Sambil nunggu orang yang ngambil motornya datang. Jadi sekian 3 hari bersama Alpaki. I'm out. Sekarang jam 5 lebih 36 menit, dan sekarang gue perjalanan menuju Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, bukan Surabaya ya, di Sidoarjo. Dan di depan gue lagi boncengin Alpaki. Ya, dia pulang hari ini karena flightnya dia jam 6 lebih 45 menit. Ini sebenarnya bangetnya agak telat, jadi gue agak buru-buru karena orang rental yang tempat Alpaki nyewa motor tuh tadi ngambil motornya sekitar jam 5an lah. Itu karena mepet banget, jadi harus agak buru-buru dikit ke Juandanya supaya bisa check in. Karena setahu gue sih regulasi terbaru itu ketat banget, harus 1 jam atau 45 menit sebelum flight ya harus sudah check in. Ntar aku mau speeding dulu nih. Barusan ini gue masih di Juanda, macet banget aja dari keluarnya. Barusan gue juga di abis farewell anjir, perpisahan sama Alpaki. Gue gak tau, gue bingung banget. Gak Limes Moto, gak TJR, gak Alpaki. Yang pasti yang abis Surabaya terus dia mau balik ke Jakarta gitu, pasti kok mukanya tuh berkaca-kaca, matanya tuh berkaca-kaca banget anjir, kayaknya sedih banget gitu. Gue juga gak paham kenapa gitu, apakah emang Surabaya itu kota yang ngangenin? Anjay, tadi gila Alpaki sedih banget mukanya, parah. Gue gak tega, pengen gue inepin lagi sehari lagi nu anjir. Tapi ya mudah-mudahan Alpaki sampai Jakarta dengan selamat, gak ada yang masalah apapun. Safe flight buat lo, thank you udah mau main ke Surabaya. Dan buat teman-teman motovlogger Surabaya yang mau main ke buat teman-teman motovlogger lain yang memang Surabaya, hubungi gua, nanti gua kondisikan anjay. Ya kalau gua bisa pasti gua kondisikan, bakal gua sambut. Entar gua bayar tiket dulu. Gua lanjutin ya. Jadi teman-teman motovlogger lain yang dari Jakarta atau dari Bandung, yang atau yang dari Joglo Semar mau main ke Surabaya, silakan hubungin gua. Kalau gua sempat, kalau gua bisa, pasti gua kondisikan aja, tapi pasti gua sambut lah, pokoknya kita ketemu, riding bareng segala macam.
Jadi om, sampai sini aja videonya yang bersama Al-Fakhi. I'm out.